datang kami datang kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Juliari P. Batuwala, Zainal Umar. Selamat datang kepada Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia beserta rombongan di Gedung Dakwah Muhammadiyah. Dalam kegiatan selahnya ini kita masih bisa berkumpul di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah dalam rangka serah terima bantuan Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Selamat siang. Yang saya hormati Agenda Pemuda Muhammadiyah Cak Ranto, Ketua Gugus Muda Office 19 Pemuda Muhammadiyah, sahabat-sahabat, teman-teman jajaran pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah, teman-teman Kemensos, Pak Tony, Pak Erwin, juga berkolaborasi dengan Pemuda Muhammadiyah. Karena Pemuda Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan yang sudah establis, yang sudah berdiri lama, memiliki network di mana-mana, memiliki tokoh, ya. Artinya track recordnya sudah tidak perlu dilakukan lagi. Dan tentunya Kementerian Sosial sangat berkepentingan untuk melakukan kerjasama networking dengan Pemuda Muhammadiyah, khususnya dalam penyaluran bantuan-bantuan sosial, terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19 ini. Yang paling penting adalah bagaimana teman-teman di Pemuda Muhammadiyah bisa menyalurkan bantuan-bantuan ini pada pihak-pihak yang memang paling membutuhkan. Tentunya melalui network-network Pemuda Muhammadiyah yang tersebar di mana-mana. Pak Tum, ini bantuan yang pertama. Terakhir, karena akan dilanjutkan sampai bulan Desember, sehingga masih panjang, ya. Berikutnya silakan nanti diusulkan lagi berapa banyak, ya. Mungkin tadi saya bilangin nanti saya kasih 5.000 lagi misalnya untuk disalurkan, tentunya dengan persyaratan, dengan data-data yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin organisasi-organisasi pemuda seperti Pemuda Muhammadiyah sangat strategis nilainya dalam hal penyaluran-penyaluran bansos ini, sehingga kita bisa benar-benar menyalurkan bansos sembako bantuan presiden ini kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena memang pandemi COVID-19 ini dampaknya luar biasa. Luar biasa, tidak hanya sisi kesehatan, tapi juga sisi ekonominya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih Pak Ketum, teman-teman jajaran Pemuda Muhammadiyah, kita bisa bekerja sama. Mudah-mudahan kami mendoakan Pemuda Muhammadiyah semakin jaya, semakin berkibar, ya, dan semakin mewarnai kehidupan berbangsa dan negara, dan semakin banyak anak muda yang mau bergabung di Pemuda Muhammadiyah. Dibanding bergabung ke organisasi-organisasi yang tidak jelas. Ini saya kira penting pesan ini, karena banyak anak muda sekarang tidak terlalu peduli terhadap sejarah bangsa, tidak ingin tahu terhadap sejarah bangsa, akhirnya gabung dengan organisasi-organisasi yang tidak jelas, tidak ada benang merahnya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini saya titik pada teman-teman Pemuda Muhammadiyah agar dihindarkan hal seperti ini. Kemensos siap membantu full, membackup full upaya-upaya Pemuda Muhammadiyah, memberikan pencerahan-pencerahan kepada adik-adik kita generasi muda yang lainnya. Saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nizul Kifli di bawah sini, Pemuda Muhammadiyah Kota Bogor, Bapak, nah ini pimpinan daerah Kota Bogor, Bapak Adam. Foto.
Baiklah hadirin yang berbahagia, dengan selesainya salat lima. Baiklah hadirin yang berbahagia, dengan selesainya salat lima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.